horor banget hari ini sambarannya. Sambar nih bro. Dari rumah jam 2 sebelah sana. Hujan bro. Terus kita sempat nunggu sekitar ada 2 jam. Aku disambar bro. Lepas apa? Ya itu sambar mas, sambar mas. Ikuti terus channel Kayak Fishing Cilacap. Cos. Oh. Strike bro. Bar sebelah sana. Ini nanti malam kayaknya rame mata belonya bro. Strike bro. Tenaganya agak lumayan bro. Besar ini bro, besar, besar ikan besar, ikan besar. Sambar bro, bro. Sambar. Oh, kita pindah spot lagi bro. Alhamdulillah keluar. Buat teman-teman yang mancing di tengah itu harus hati-hati bro, karena angin dayung itu nggak bisa diprediksi. Jadi jangan percaya 100% aplikasi. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Jumpa lagi di channel Kayak Fishing Cilacap bro. Apa kabar bro? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Oke bro, jadi trip hari ini bro, tadi berangkat jam 14.00 berangkat dari rumah. Hujan bro, terus kita sempat nunggu sekitar ada 2 jam. Jadi kita jam 4 ini sampai spot, nunggu terang bro. Trip mancing yang kemarin malam itu sepi banget bro, soalnya mungkin karena pengaruh bulan purnama, jadi full moon, ikan dasarannya kurang agresif. Nah sekarang kita berangkat lagi pas udah bulan setengah lah. Dan kemarin sempat baca di komentar itu kata temen itu suruh pakai cumi hidup. Jadi nanti malam rencana mancing cumi, terus cuminya saya mau buat umpan. Apakah nanti ada sambaran monsternya bro? Trip mancing hari ini ditemani sama Mas Agus Turmanto. Itu semangat banget bro, berangkat hujan-hujanan. Bro, kita baru sampai, mau langsung persiapan dulu bro. Ikuti terus channel Kayak Fishing Cilacap. Cos. Selesai setting ini bro. Udangnya besar-besar bro. Baru selesai setting tuh masih gerimis. Semoga ikannya nyamber. Oh. Mantap udangnya. Satunya udah, tinggal satunya. Udangnya monster. Udangnya besar-besar bro. Kita lempar sana. Nunggu sambaran ini bro, semoga ada sambaran langsung ini. Sambar bro. Aduh. Nah, coba lempar sebelah sana. Strike bro, strike, strike. Oh, apa ya? Ikan fish. Hah? Ikan fish. Ikan
depan ini, bro. Oke, bro, kita pasang umpan lagi, bro. Tadi di sambar ikan apa nggak tahu namanya. Kita lempar sebelah sana. Mas, aku disamber, bro. Lepas apa? Ya, ini samber, mas. Samber, mas. Samber, bro. Samber, samber. Samber, mas. Aku samber. Hihihi, terang, bro. Waduh, waduh, waduh. Karena apa, bro? Oh, cangkek. Dasar, bro, mas. Tanda-tanda ini, bro, baru sampai langsung ada dua landed. Semoga nanti malamnya horor ini, bro. Ini sekarang jam 4:30 mungkin. Sambar nih, bro. Besar sesinya, bro. Mantap, bro, kita pasang udang lagi, bro. Pasang umpan lagi, landed tadi ikan kedua, bro, cangkek. Udangnya bagus-bagus banget ini kok. Paling asik, bro, mancing kayak gini, bro. Oke, kita lempar sebelah sana. Samar, samar, samar. Belok tarik titik gue, tangan gue. Oke, oke, samar kan. Orang kena. Orang kena, bro. Baru proses. Tambahkan roti dulu, bro. Oh ya, bro, kalau mancing di sini wajib buat pakai life jacket, bro. Bawa life jacket itu wajib. Keselamatan soalnya paling utama, bro. Sambil menunggu, bro, ini, bro, nanti kita bikin kopi. Masih belum disamber. Strike, bro. Ada ikannya ternyata. Diem, ada ikannya kok. Baru pertama nih joran ini disamber nih. Tenaganya agak lumayan, bro. Ayo maju dulu, maju, 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 maju. Besar ini, bro, besar, besar, ikan besar, ikan besar. Larinya ke saka terus, bro. Di belakang ada saka soalnya. Ayo, ayo, naik, 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 naik. Aduh, horor banget.
besar-besar ikan besar nih. Bapunya ini, bro. Wih, bawa kerapu, bro, kerapu, dapat kerapu. Alhamdulillah. Daniel, nih ikanmu Daniel. Alhamdulillah trip hari ini, bro. Di rumah juga ada bumblebee, bro. Ini temennya bumblebee. Size-nya besar. Oh, bro. Oke, bro, kita langsung ganti umpan lagi, bro. Mantep, bro, mantep. Ikuti terus channel Kayak Fishing Cilacap, bro. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Tanpa dukungan teman-teman, channel ini nggak ada apa-apanya, bro. Tadi pas ngelepas ikan kerapunya dari pancing, yang putih disambar, bro. Tapi nggak sempat buka. Oke, kita lempar lagi, bro. Semoga ada sambaran lagi, bro. Horor banget hari ini sambarannya. Oke, bro, kita kasih umpan udang yang agak besar, bro. Singgi dasar, mas. Yang ini dasar, yang ini yang putih ngambang. Jadi biar ikannya dapatnya bervariasi, bro. Besok hari Minggu mancing lagi, bro. Nah, hari Sabtunya saya mau mancing udang sama Mas Bolang. Mancing si capit biru. Katanya musim hujan kayak gini, kalau ada banjir itu di sana udangnya ganas-ganas, bro. Sampai yang ada 7 ton, oke, bro. Oke, bro, kita tunggu lagi. Itu, ya, kita lempar lagi sebelah sana. Sambar, bro, bro. Oh, sambar. Sambar, 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 sambar. Pemberet. Oh, pendongan, bro. Dapat ikan. Tuh. Dapat ikan ini, bro. Ini buat anak ini sehat banget ini, bro. Alhamdulillah, oke, kita. Kalau ini dibawa pulang, bro. Kalau size-nya agak kecil, kita rilis hasil sementaranya, bro. Alhamdulillah udah. Saya bawa es, bro, biar ikannya tetap segar. Kita langsung lanjut. Kasih umpan. Umpan lagi sebelah sana. Gantung, mas. Sambar, sambar, sambar. Lawan terus, bro. Ayo, 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 naik, 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 naik. Tuh kelihatan tuh, bro. Tuh cangrek lagi, bro. Alhamdulillah.
Oke bro, kita pasang lagi. Lempar sana lagi bro. Cun, melayu deh. Besar ini bro. Cangkek kayaknya ini cangkek. Tuh larinya langsung ke pipa kok. Larinya ke saka, aduh. Alhamdulillah keluar. Alhamdulillah, beda lagi ikannya bro, ini ekor kuning black tail reveli. Ini bro, indah banget ikannya bro, black tail reveli. Gak tahu benar apa enggak bro namanya. Kalau di tempat kalian apa namanya ini bro? Kalau di Cilacap tetap cangkek. Makanya sadis banget ini. Oke, kondisi mulai gerimis lagi bro. Semoga nanti malam terang ya Allah. Samper bro, punya Mas Agus bro. Iya, pangan. Yang satu saya lempar sana bro, siapa tahu ada. Dasar mas, ngambang. Juga diterusin bro. Oke bro, kita mau pindah spot ini bro. Di sini udah nggak ada sambaran. Kita mau pindah spot yang di dalam. Oke bro, ikutin terus channel kayak Fishing Cilacap bro. Kita mancing posisi hujan. Oh, kita pindah spot lagi bro. Alhamdulillah ini anginnya reda, tapi hujannya masih turun. Buat teman-teman yang mancing di tengah itu harus hati-hati bro, karena angin dayung itu nggak bisa diprediksi. Soalnya tadi kami berangkat jam habis duhur, jam 1 itu kita udah berangkat dari rumah. Lihat di aplikasi itu anginnya cuma 5 knot, 3 knot. Pas di TKP anginnya luar biasa, kenceng banget bro. Jadi jangan percaya 100% aplikasi. Makanya halus banget. Nah, astagfirullahaladzim moncer kok. Aduh. Moncer bro. Aduh, kita ganti umpan lagi bro. Belum ada sambaran lagi ini bro. Masih sepi ini. Kita masih nunggu lagi ini momen malam, nanti kita balik ke spot yang pertama tadi. Ya bro, kita masih nunggu nih, sudah menjelang petang. Oke bro, nggak ada sambaran ini bro. Kita masih nunggu buat mancing malam. Kemarin malam sambarannya cuminya banyak bro. Jadi rencana hari ini itu kita mancing malam, mancing cumi, nanti cuminya satu ekor hidup itu buat umpan hidup. Semoga ada sambaran monsternya bro. Gak pernah naik saya kalau di sini yang besar-besar bro.
Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, bro. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama Mas Agus Turmanto. Semangat orang Mas Agus. Oke, nek kok. Tetap semangat, bro. Oke, terima kasih. Sayonara. See you next trip.